Hello everybody, what's up everybody? Kali ini papanya Ultraman akan bermain sendiri dikarenakan anaknya Ultraman lagi sekolah ke luar angkasa, guys. Guys, kali ini papa Ultraman sudah berhasil membeli pesawat sendiri, guys. Ini dia. Ada namanya. Weh, Indonesia hebat. Ultraman Airways, guys. Kita akan terbang rame-rame dari mana ini? Dari airport di luar negeri, guys. Ceritanya ini mau jemput anaknya Ultraman yang sekolah di luar angkasa. Ya kira-kira begitulah. Oke, kita terbang sekarang, guys. Apakah berhasil? Baling, baling, bambu. Oh, itu Doraemon. Oh. Oke. Naik terus. Kita ganti kamera ke kokpit, guys. Biar kalian lihat pesawatnya saya. Nih, pesawat pribadi, guys. Bisa gerak-gerak, guys. Mantap. Lihat ke depan, Om. Oke, kita akan terbang lebih tinggi. Ultraman Airways, guys. Indonesia bless. Ini pemandangannya, guys, kayak beneran ya. Ceritanya begitulah. Oke, ada satu hal lagi yang mau kita lakukan, yaitu kita harus menaikkan rodanya, guys. Nah, jangan lupa. Indonesia hebat. Ini pesawatnya Papa Ultraman, guys. Ini anaknya Ultraman udah tidur soalnya. Habis kerjain PR, lalu makan, lalu auto mengantuk dia, guys. Wow, teman-teman. Lihatlah pesawat. Soalnya Ultraman, guys. Oke, kita akan mengikuti petanya yang ada di radar. Terbang bersama teman-teman yang lain. Kita akan menuju altitude, guys. Jadi altitude itu adalah ketinggian pesawat ya. For your information. Jadi terima kasih buat semua subscriber yang sudah merapat, mendekat, dan mentekan, mempencet tombol subscribe-nya di channel Animasi Rohani Happy Children World Channel. Saya ucapkan terima kasih. Saya setiap melihat YouTube Studio, saya selalu ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena kalian tulus men-subscribe channelnya kita yang nggak jelas ini, guys. Oh no. Makasih ya semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kalian. Dan channel ini semoga bisa menjadi berkat, menjadi hiburan buat kalian-kalian semua yang wow, amazing, dan diberkati. Dan tentu saja yang paling penting, sehat, guys. Oke, jadi saya bersyukur hari ini bisa mendownload game ini, guys. Bisa beli pesawat, guys. Pesawat, guys. Pesawat pribadi Ultraman Indonesia. Guys, lihat tulisan belakangnya, guys. Indonesia hebat. Mantap tak? Lampunya sudah nyala. Pesawatnya goyang-goyang, guys. Oke, saya pasang sabuk pengaman dulu biar aman seatbelt-nya. Lampu-lampu sudah nyala kelap-kelip. Yuk kita lihat pesawatnya, guys. Ini warna kesukaannya Ultraman dan anak. Orange sama merah, guys. Itu ada tulisannya Indonesia. Indonesia, guys. Pesawat jet pribadi bapaknya Ultraman, guys. Udah bosen terbang. Jadi kita sekarang naik pesawat ya terbangnya. Oke, kita akan terbang lebih tinggi lagi, guys. Menuju gunung-gunung yang lain. Itu di depan ada gunung, jadi kita mesti lebih tinggi, guys. Supaya tidak nabrak, biar gak benjol dan berantakan, hancur, lebur, semerawut, dan ribut. Saya
mau ngechat pemain lain. Ini kita lagi main online nih, guys. Hello everyone. Ada respon. Mungkin mereka lagi makan, jadi nggak bisa pencet HP-nya. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Terbang lebih tinggi lagi, guys. Altitude sudah masuk 5000 feet. 5000 feet. Yuk kita terbang lebih tinggi lagi, guys. Lebih tinggi. Ganti kamera dulu. Kenapa vibratingnya pesawatnya, guys? Ini kokpitnya, guys. Mantap ya. Sabar gerak-gerak. Neng. Perhatian, para penumpang pesawat pribadi Ultraman Airways. Harap maklum ya, karena pilotnya ini baru belajar, guys, dari makhluk luar angkasa yang nggak terlalu jago jadi pilot, guys. Ada gunung di depan, guys. Kok nggak mau lebih tinggi lagi ya pesawatnya ya, tolong. Kita akan coba lebih tinggi lagi, guys. Lebih tinggi. Ayo pesawatku. Ganti kamera. Oke. Weh, ada yang balas nih. Game aku, hello. Menunggu reply yang lain. Oke, guys, kita masuk 6000 kaki, guys. Lebih tinggi. Ganti kamera. Kayak beneran, teman-teman. Ultraman Airways Indonesia Blast. Tampak di bawah, guys. Jangan sampai jatuh ya. Oh, ada pemandangan yang sangat indah, teman-teman. Mempesona. Ultraman Airways. Oke, ada yang balas. Cek. Ultraman rumahnya sekarang di Bali, Indonesia. Jantung-jantung mau ya, mau guys. Sambil ngechat cari teman, guys. Jangan cari musuh ya, nggak baik. Oke, so far kita sudah terbang sekitar 7 menit, guys. Kita harus mengikuti di radar itu, guys. Ikuti game aku. Oke. Saya belokkan. Mantap ya, guys, pesawatnya. Cush. Kapan landingnya ya, guys? Lumayan jauh nih. Ada gunung yang sangat bagus pemandangannya. Wow. Indahnya. Ini game apa beneran sih? Rasanya sangat quiet, guys. Pesawat yang lain pada kemana? Kayaknya kita salah jalur kali ya. Kita belokin ke sini kali, guys. Ikutin yang garis lurusnya yang ada di radar. Kita sudah masuk ketinggian 7000 kaki, guys. Akan lebih tinggi lagi, bisa nggak ya? Tarik, mang. West Indies.
Pelor satu, pelor satu. Tujuan kita kemana ini guys? Pokoknya ikutin garis lurus, garis khatulistiwa. Wah, bisa ngerem guys. 8.000 kaki teman-teman. Lagi ada tampilan depan pesawatnya guys, tampilan depan pesawatnya. Maknyos. Tuh ada tulisannya Indonesia, hebat tentu saja. Indonesia guys, ya. Maklum pesawat pribadi ya, jadi tulisannya nama kita sendiri guys. Ultraman Airways. Wow guys, saya kelihatan nggak ya di dalam? Nggak kelihatan guys, karena kameramennya juga terbang nih. Kameramennya Superman kali ya, bukan Iron Man kali. Tony Stark. Oke guys, karena ini adalah flight simulator, jadi kalau kita terbangin bener-beneran itu bisa 24 jam, jadi nontonnya kelamaan. Dan kayaknya ini saya salah jalur guys. Saya belokin dulu pesawatnya, ngikutin teman-teman yang terbang di depannya saya. Oke, pesawat akan saya belokkan guys. Dan terima kasih buat 28.000 subscriber lebih, akan memasuki 29.000. Sekali lagi, Papa Ultraman beserta tim animasi rohani mengucapkan terima kasih buat semua subscriber di Indonesia sampai ke luar angkasa guys. Emangnya malu ete nonton YouTube. Ya pokoknya terima kasih buat kalian semua. Papa Ultraman doakan kalian semua sehat, diberkati, dan selalu dalam perlindungan Tuhan semesta alam. Oke guys, thanks for watching. Kita sambung lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa ya. Thanks for watching. I'm out.